Pada saya syukur Alhamdulillah lah kita menang lepas kita cuti beraya. Dan dengan kemenangan ini saya rasa saya ada sedikit tak berapa puas hati lah dengan cara pemain tukar punya di sponsor kedua. Tapi walaupun tiga mata is very important kepada kita, kepada kami lah. Dan player telah berjaya bermain mati-matian pada malam ni. Dan Alhamdulillah akhirnya kita dapat tiga mata yang kita sangat-sangat harapkan. Kat mana coach tak panggil? Dengan bermain dengan 10 pemain, sepatutnya kita lebih mendominasi permainan. Jadi ini mungkin disebabkan terlalu rush untuk mencari gol kedua supaya game ni kita kilawal. Jadi itu menyebabkan agak susunan gerakan, terutama bila serangan tu mengakibatkan bola dapat dipatahkan. Lepas tu kita kena counter attack. So kita tahu bila minta seorang striker yang, yang sangat-sangat berbahaya. Jadi saya rasa kita perlu perbaiki lagi, terutamanya dari segi susunan gerakan lah, semasa semasa pergi attacking, supaya pemain lebih lebih tenang untuk mengatur serangan. Coach, adakah kita ada pemain Haiti itu salah satu sebab juga pancangan pemain? Ya, pada saya ya, pasal tanpa disangka-sangka mengalami kecederaan. Jadi pada saya kita ada ambil pun, sebenarnya memang kita boleh katakan di bahagian serangan terutamanya sukar untuk membuat gerakan. Apa yang penting pada saya, sebenarnya kita punya try pun sebenarnya perlu lebih banyak. Jadi dengan keadaan backup memang sangat mengganggu kita punya perancangan awal lah. Adakah pemain coach tertekan coach? Ya, sudah pasti kan. Secara mentalitinya kita akan okey main dengan 10 pemain. Tapi bila menghadapi 10 pemain di semasa kedua, mereka pula lebih banyak untuk melakukan serangan, sudah pasti akan mengganggu emosi pemain di tengah pandangan. So dekat situ yang kita perlu lihat, perlu betulkan supaya perkara ini tidak berlaku. Dan pada saya pemain perlu lebih matang untuk menghadapi semua situasi lah. Ini baru dia main 10 orang. Kalau kita main 10 orang dan sebagainya, so berapa itu tidak akan kita beratkan selepas itu. Yang pertama sekali kita perlu melihat faktor-faktor kecederaan pemain. Itu yang paling utama sekali. Pasal saya lebih kepada rotation pemain. Jadi tidak ada kesusahan utama di setiap perlawanan. Jadi untuk masa sekarang ni pada saya momentum sedang baik, walaupun ada pemain-pemain utama saya yang mengalami kecederaan. Apa yang penting bagi saya, mana-mana pemain yang diberikan peluang untuk bermain, mereka menunjukkan aksi yang baik, itu sudah cukup untuk membuatkan kita rasa bagus lah. Tapi pada saya, apapun kita perlu lihat kepada kecederaan pemain tu, pada saya perlu kita kita pandang serius lah. Sebab semua pemain adalah penting bagi saya. Jadi, lama ini boleh? ACL 6 bulan, 9 bulan macam tu di ACL. So itu pun kita perlu tengok juga lah. So sebenarnya kekurangan-kekurangan itu kita cuba perbaiki, kita cuba top up. Tapi pada saya Alhamdulillah sekarang kita memiliki tangan kedua, mata sambung dengan JT, perlu lebih berusaha lebih keras lagi lah. Sebab kita menghuni tangga teratas, sudah pasti pemain pasukan-pasukan di bawah memandang kita sebagai pasukan yang di padang serius. So pada saya ini ancaman yang orang cakap boleh merencatkan kita punya perancangan lah. Jadi apapun kepada pemain-pemain saya, untuk next game seterusnya perlu lebih fokus, perlu lebih apa orang cakap memberi persembahan terbaik lah untuk jadi kemenangan seterusnya. Lawan Selangor.
Selangor versus KU. First round. Ya, sebab tu dalam perancangan saya, saya cuba untuk Syamil, kita tahu dia punya scoring touches baik. So kalau kita tengok pun di fase pertama tadi pun Belford kita letak dia main flank kiri sebagai orang cakap untuk saya memberi peluang kepada Syamil terus menonjol di setiap permainan. Dan prestasi dia sangat baik dan saya rasa dia boleh lagi menjadikan lebih banyak gol. Dan saya cuba untuk meletakkan dia dalam fase pertama. Jadi sebab tu di setiap perlawanan mungkin ada perancangan ketika yang lain daripada saya sebagai cakap mencaturkan supaya pemain-pemain ada minit permainan lah. Terutama Syamil sekarang ni memang menjadi kita punya penjaring utama. Jadi apapun perlu lebih, maksudnya Syamil perlu lebih create peluang untuk menjaringkan gol lah. Sebab kita tengok pun dia tak banyak peluang, tapi bila dia ada peluang dia convert kat gol. So saya rasa perlu lebih kreatif untuk mencari peluang lagi. Coach, kalau kita tengok nama Kelantan ke pilihan dasar yang terbaik lah untuk nama gaya prioritas yang berlepas. Coach punya macam mana ataupun masih terlalu awal? Ya, pada saya masih terlalu awal walaupun sudah 8 perlawanan, 7 perlawanan. Jadi pada saya terlalu awal untuk memikirkan kita satu pasukan yang kuat, kita sekarang di jalan yang di track yang betul. Jangan kita, pada saya jangan terlalu, saya selalu ingatkan kepada pemain saya, jangan terlalu mengambil benda ni sebagai garanti kepada mereka. Sebab kita sentiasa berfikir satu game ke satu game yang lain. So that's why kita tak fikir dua game yang akan datang. So kita fokus apa yang kita akan hadapi selepas ni. Jadi pada saya memang tujuan kita untuk naik ke saingan Super League untuk tahun depan. Tapi kalau tak ada kesungguhan, tak ada kerjasama yang baik daripada pemain, so benda ni akan merencatkan kita. Jadi pada saya semua pemain perlu bersatu, buat kerja yang betul, hat. So insyaAllah apa yang kita rancangkan akan menjadi kenyataan. Itu memang kami semua harapkan. Okay.